peningkatan jalan dan jembatan antara Anjir Kilometer 1, Sari Pulau, Pulau Kupang, dan Lupak ini membawa kabar gembira bagi warga setempat. Pasalnya, jalan ini satu-satunya akses bagi warga sekitar untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dan untuk menuju kota. Jalan yang dulu hanya dapat diakses dengan menggunakan kendaraan roda 2, kini juga dapat diakses kendaraan roda 4. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas PUPR Kabupaten Kapuas berupa jalan beraspal sepanjang 8,5 km dan lebar 8 meter beserta 7 box culvert dan 15 jembatan berbagai ukuran ini menghubungkan 2 kecamatan serta 2 desa. Bersamaan dengan itu juga dilakukan penyiringan jalan di daerah tersebut. Proyek yang direncanakan memakan waktu 965 hari kalender yang dimulai tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 ini menelan dana hingga Rp94.008.877.000 yang menggunakan dana alokasi khusus dari APBD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kini akses masyarakat pun menjadi semakin mudah untuk melakukan aktivitas, baik itu akses pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.